Kita lanjutkan kembali berbincang, saya ke Mas Pipin. Mas Pipin, barangkali juga PKS punya real count tersendiri yang ingin disampaikan, apakah hasilnya linear ataupun sama dengan hasil BPN? Ya, saya kira kita juga ada real count ya untuk pileg ya, terutama ya. Jadi memang kita konsen utamanya adalah pileg. Jadi kita fokus memasukkan data-data itu dan memang di bawah ada banyak kendala. Berbeda dengan tahun 2014, relatif lebih mudah karena 2019 ini tim kita di bawah juga konsentrasi bagaimana menyelesaikan proses penghitungan di PPK begitu ya, terus kemudian sampai nanti ke tingkat kabupaten. Nah, sebetulnya ini evaluasi kita, makanya ada usulan tim pencari fakta masalah pemilu atau kecurangan pemilu ini sangat penting, karena ketika 2019 ini sampai 5 kertas suara dan kemudian saya kira, mohon maaf Bu Evi ya, KPU kurang cermat untuk membuat simulasi bagaimana dari mulai pencoblosan sampai penghitungan sampai pagi. Jadi ini juga melelahkan tidak hanya penyelenggara pemilu KPPS di situ, tetapi saksi-saksi kami juga kami bergantian begitu untuk berbagi. Apa sasaran dari TPF yang Anda maksud ini sungguhnya? Jadi sebetulnya ini tim di mana di bawah DPR RI mungkin nanti sifatnya pansus DPR RI yang melihat mengevaluasi bagaimana kinerja Bawaslu, KPU dan pemerintah terkait dengan pelaksanaan pemilu ini. Kita melihat banyak, kenapa banyak meninggal, kenapa orang banyak yang sakit, karena terlalu dipaksa. Orang biasa misalnya tidak begadang, kemudian diberikan beban dan kemudian mereka memaksakan diri sehingga sakit. Dan sampai banyak juga dari saksi kami ada yang berguguran. Dan tapi dalam konteks ini KPU menyatakan bahwa mereka hanya penyelenggara dan mereka tidak bisa memutuskan sendiri bahwa pemilu harus dilaksanakan. Betul, makanya perlu pihak lain di luar dari KPU dan Bawaslu, tim pencari fakta untuk melihat apakah memang undang-undang dan kemudian pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai atau tidak untuk evaluasi ke depan. Jadi sangat dimungkinkan untuk tim pencari fakta ini, termasuk melihat potensi kecurangan yang luar biasa. Pertama karena human error atau kedua karena kesengajaan. Karena mohon maaf misalnya situng itu masuk dari TPS langsung ke tingkat kabupaten, di input di tingkat kabupaten. Belum proses PPK ya Bu. Jadi memang dia langsung bypass dari PPK langsung ke. Jadi kita melihat memang kalau misalnya saat ini publik di media sosial melihat banyaknya suara 02 yang berkurang, maka kami melihat bahwa itu sangat merugikan. Itulah yang disebut dengan pembajak demokrasi dan kami dirugikan di situ dan kami melihat Mengapa yang disasar dan yang dibentuk adalah suara 02, sementara KPU juga menjelaskan juga bahwa hal yang sama juga terjadi untuk di 01. Betul, tapi jumlahnya tidak sebanyak yang terjadi di 02. Oke, benarkah demikian? Dan saya kira bisa dilihat dari faktanya. Jadi. Oke, Bu Evi barangkali bisa jawab soal ini, soal evaluasi dan kemudian kecurangan yang menggerus suara 02. Ya, kalau bicara soal evaluasi ya, saya pikir soal TPF dengan evaluasi ya itu saya pikir yang lebih penting sebenarnya dilakukan adalah melakukan evaluasi ya terhadap sistem pemilu dan lain sebagainya ya terkait juga dengan penyelenggaraan pemilu ini. Tetapi ini kan sekarang kita bicara soal proses pemilunya sedang berlangsung ini ya, bahwa penghitungan suara ini sebenarnya kan semua seharusnya telah selesai ya, telah selesai di TPS penghitungan suara. Nah, yang dilakukan berikutnya adalah rekapitulasi di tingkat PPK. Bahwa kami dalam rangka untuk transparansi ya, supaya masyarakat publik itu bisa mengetahui hasil penghitungan suara di semua TPS, maka kita menggunakan situng. Situng inilah bagian dari transparansi yang kita lakukan untuk supaya semua bisa melihat hasil penghitungan suara di TPS ini sudah selesai dilaksanakan kecuali yang PSU, PSS dan PSL ya. Oke. Jika disebutkan tadi soal salah input masuk di situng tersebut. Iya, ini yang mau saya jelaskan bahwa kemudian untuk situng ini kita tarik ini C1 ke KPU Kabupaten Kota. Tapi kan C1 ini bukan hanya diberikan kepada Kabupaten Kota. Saksi-saksi paslon, saksi partai politik itu kan juga diberikan. Kemudian Panwas juga diberikan. Jadi banyak yang diberikan. Kemudian kita umumkan di PPS juga, di kelurahan dan desa. Nah, artinya apa? Termasuk situng ini juga bagian daripada kita untuk memberikan akses kepada semua pesertanya, kemudian juga pengawasnya dan juga publik.
sehingga semua orang sebenarnya sudah sangat terbuka bisa mengakses C1 kita. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan, ada kesalahan gitu ya, ini kemudian kita koreksi di tingkat PPK. Dan kemudian kalau masih ada kesalahan lagi yang dilakukan di tingkat PPK dalam misalnya rekapitulasi, maka akan kita lakukan koreksinya di kabupaten kota. Silakan misalnya para peserta pemilu yang telah mempunyai C1 yang diterima oleh saksi-saksi, ini kan bisa melakukan keberatan di tingkat PPK dan juga di kabupaten kota. Sehingga nanti ini semua bisa kita lakukan. Tapi koreksi. Soal transparansi ini tidak pula mempermisifkan dalam tanda kutip human error, kesalahan input data dan sebagainya. Ya, kita tentu ya, ini ketika teman-teman operator kita ini menginput data ya. Ini kan bukan satu lembar. Gitu loh, yang dikerjakan itu kan ada 28 lembar. Ya, yang harus dimasukkan saya potong. Semuanya. Tidak dalam konteks saya meragukan kapasitas KPU untuk penyelenggara pemilu. Namun apakah ini juga dipertimbangkan dalam konteks penyelenggara input data, barangkali mereka kelelahan dan sebagainya, jam kerja yang berlebihan. Karena kita sudah melihat konteks jam kerja yang berlebihan dan durasi kerja ini sudah memakan korban jiwa juga kan? Iya, benar. Ini yang kita tentu sangat berduka ya, bahwa sudah cukup banyak ini yang korban dari penyelenggaraan pemilu untuk dalam menyelenggarakan pemilu ini. Tapi yang mau saya sampaikan, bukan kita mengabaikan bahwa sudah banyak yang korban jiwa, tetapi juga ini kan semuanya proses tahapan jadwal yang telah sama-sama kita ketahui ya. Bahwa kemudian pekerjaannya KPU, tugas-tugas yang dijalankan oleh teman-teman di bawah ini kan memang semuanya harus mengikuti jadwal dan tahapan kita yang tentu sudah sangat rigid ya, sudah diatur sedemikian rupa. Jadi ada batasan waktu. Kemudian bertambahnya beban tugas ini tentu menjadi beban kerja yang cukup besar bagi penyelenggara kita di bawah. Soal undang-undang pemilu juga mengatur soal ini tahun 2017 pasal 532, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai menyebabkan peserta pemilu tersebut ada ancaman pidananya 4 tahun dan denda Rp48 juta. Saya pikir ini penting untuk menjadi perhatian penyelenggara bahkan ke tingkat dasar, Bu Evi. Ya tentu saja. Dan kita masih melihat bahwa apa yang dilakukan, kesalahan-kesalahan yang di entry ini masih bisa kita koreksi. Jadi ini kan koreksinya terus berjalan. Kalau kita mendapatkan laporan, kemudian kita sendiri melakukan pengecekan ya, pengecekan terhadap data-data tersebut, kemudian kita lakukan koreksi. Jadi tidak ada kita lihat satu kesengajaan ya terhadap misalnya kesalahan entry ini. Jadi murni human error. Saya kira ini penting ya. Jadi kesalahan-kesalahan ini membuat distrust publik terhadap KPU. Ini catatan penting saya kira Bu Epi ya untuk evaluasi ke depan. Karena misalnya kenapa kesalahan-kesalahan itu malah menyebabkan suara berkurang bagi 02 kemudian bertambah bagi 01 misalnya. Saya contoh misalnya beberapa kasus lah ya di TPS 33 Karangasem Bali misalnya. Suara Pak Jokowi 79 tapi dicatat di situ 152. Kemudian Pak Prabowo suaranya harus 137 tetapi akhirnya ditulis 14. Jadi dugaan kasus angka-angka seperti ini beredar di media sosial. Terus kami konfirmasi bahwa memang terjadi demikian. Jadi kasusnya ada yang nambah sampai 1000 padahal satu TPS tidak mungkin di angka 1000. Di situ hanya mungkin paling maksimal 300 ya Bu Evi. Jadi saya kira hal-hal yang seperti ini saya kira tidak bisa di pusat. Kita berdiam diri, DPR berdiam diri. Makanya kenapa penting adanya TPF ke depan untuk bagaimana melihat potensi kecurangan ini dilakukan. Tidak hanya setelah pemilu, saya kira sebelum ketika kampanye, apakah memang Bawaslu bekerja secara fair, adil bagi semua, kemudian hari H dan kemudian saat ini masa perhitungan sangat penting. Jadi supaya semua orang tahu dan harus ada sanksi yang fair, yang adil bagi orang yang salah input dengan alasan human error. Saya kira tidak bisa hanya awalnya 6 kemudian sekarang 9 daerah dan saya kira publik saat ini sudah menyaksikan dan saya katakan distrust ini sampai-sampai misalnya ada data, mohon maaf ya, ini guyonan di media sosial ada jadwal imsakiyah ini jangan sampai dikasih ke KPU, kenapa? Khawatir diberubah hasilnya begitu. Jadi saya kira distrust ini kemudian masuk ke KPU dan KPU saya kira harus memberikan sanksi yang tegas bagi pihak tertentu siapapun yang melakukan pelanggaran. Dan lebih dari itu saya kira DPR harus bersikap untuk memberikan satu evaluasi untuk pemilu. Singkat saja Pak Asep terakhir, dalam konteks pengamanan ini semua bisa berjalan lancar sampai pada akhirnya nanti pengumuman.
Ya, semua tahapan pemilu ini sudah dalam sebuah konsep pengamanan. Jadi di saat ini rekapitulasi pun juga kita sudah hitung ya, prediksi apa kerawanan-kerawanan yang terjadi. Dan kita sebanyak 271.888.000 orang dalam hal ini personil Polri, maksud saya, itu mengamankan seluruh tahapan kegiatan. Jadi harapannya bahwa semua saat ini mari kita tunduk pada ketentuan hukum yang ada dan sudah mekanisme yang diatur pun juga kita harus taat. Baik, terima kasih Pak Asep, terima kasih Bu Evi, dan juga terima kasih Mas Pipit sudah berbincang bersama kami. Dan pemirsa, demikian spesial report saya, Abraham Siloban, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.